Sejumlah petugas gabungan dari Polresta Padang dan Satpol PP ini membuka paksa gembok pagar sebuah tempat hiburan malam yang terletak di kawasan Nipah, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, yang diduga tetap beroperasi di bulan Ramadan. Setelah digerebek, tempat karaoke yang sebelumnya berkedok tutup ini ternyata tetap menerima tamu dan pengunjung pria hidung belang. Setelah digeledah, petugas juga mendapati sejumlah wanita yang diduga sebagai wanita penghibur yang kedapatan bersembunyi di lantai atas tempat karaoke tersebut. Petugas juga menyita 3 kardus minuman keras yang berada di tempat hiburan malam ini. Selain itu, sebanyak 15 orang wanita penghibur yang berkedok sebagai pemandu karaoke turut digelandang ke mobil patroli Satpol PP untuk diproses di Mako Satpol PP. Mukanya Pak, tengah masyarakat sangat meresahkan, apalagi orang sholat subuh. Karena kegiatannya udah melanggar norma-norma keadaan di sini, Pak. Jadi udah berapa lama? Mungkin puasa 1 hari atau 2 hari udah buka nih, Pak. Masalah saya lihat dia pulang jam 3, jam 4, banyak tuh boncengan. Tanggapan warga sendiri, Pak? Sudah sangat meresahkan. Razia ini digelar setelah mendapat laporan dari masyarakat setempat yang telah resah dengan aktivitas tempat hiburan malam yang tetap beroperasi di bulan Ramadan dan tidak menghormati warga yang menjalankan ibadah puasa. Beberapa tempat hiburan yang masih membandel, yang masih buka selama bulan Ramadan, ini semuanya kita tertibkan. Dan untuk malam ini ada 2 titik yang sudah kita amankan dan ternyata memang mereka masih beroperasi malam Ramadan ini. Inilah yang kita tertibkan. Pemandu dan alat-alat yang tadi sengaja diamankan oleh penyidik PPNS kita dari Pol PP, semuanya kita bawa ke Pamong Praja. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.